teman-teman. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya ya, di channel Phyllis Julian Official. Pagi ini teman-teman saya berada di kebun ya. Lama sudah saya tidak datang ke sini teman-teman ya. Sejak saya jatuh sakit hari itu mungkin sekitar sebulan lebih dah. Jadi tempat ini sudah balik macam hutan teman-teman. Tadi saya tengok jalan tuh memang panjang-panjang dia punya rumput teman-teman ya. Jadi saya parking jauh sikit supaya saya boleh tebas lah ke jalan ini nanti ya. Kemudian daun ubi yang saya tanam hari itu, pokok ubi itu semuanya tumbuh teman-teman ya, tapi masih kecil lah. Cuma yang sedihnya saya punya pucuk manis itu mati semua. Mungkin sebab batangnya terlalu muda untuk ditanam itu. Ataupun mungkin kalah apa karena rumput terlalu tinggi. Nantilah saya tunjukkan teman-teman ya. Sekarang ini saya nak makan dulu breakfast. Makan sikit-sikit lah. Tadi tak sempat makan teman-teman. Saya punya pondok pun basah dalam dia teman-teman. Mungkin tempat saya buat ini tidak sesuai lah. Mungkin perlu buat pondok baru nanti. Tak tahu. Pindah pergi sana. Tapi tengoklah nanti macam mana. Kalau cepat sangat buruk dia tu, mungkin saya perlu buat pondok yang bertiang lah. Berkaki maksud saya ya. Lama tak pergi tempat ni teman-teman. Rindu rasanya. Tempat ni sunyi teman-teman ya. Tenang saja. Jadi saya suka tempat ni. Tidak macam bandar ya. Hiruk pikuk. Tempat ni hanya ada bunyi burung saja. Bunyi serangga. Jadi rancangannya nanti lepas ini nak bersih-bersih dulu lah. Clear mana yang patut dia clear dulu. Oke, teman-teman, saya sarapan dulu. Habiskan sarapan saya, lepas itu kerjalah. Mantap.
Oke, teman-teman, sudah selesai ya. Menebas jalan lah ke pondok saya. Tidak banyak sebenarnya, teman-teman ya. Tapi salah daripada menunggu dia terlalu panjang, baik tebas sekarang ya. Jadi saya tunjukkan ya, teman-teman. Nah, itu dia, teman-teman. Rumput yang semakin memanjang ya. Saya pakai jauh sana. Jadi rumput ini nanti saya akan spray lah, teman-teman ya. Lebih baik spray supaya tidak perlu menebas setiap minggu menebas. Jadi guna racun yang apa tuh, slow slow dry itu, slow death itu. Mati perlahan-lahan tuh, rumput yang mati perlahan-lahan tuh. Jadi itu lebih tahan lama lah. Leceh juga kalau rumput panjang di jalan masuk nih. Tak dapat tengok arah. Kita reverse ya, teman-teman. Jadi beginilah rupa dia. Dan selepas berehat nih, saya nak pergi lihat-lihat dulu apalagi kerja yang boleh dibuat. Tapi mungkin untuk waktu yang akan datang itu saya nak pergi seberang sini, teman-teman. Nah, sini. Jadi teman-teman, untuk plan yang mendatang tuh saya nak spray lah nih tempat nih yang saya tebas dulu ya. Guna racun yang kuat lagi lah supaya matinya lebih lama ya. Dan untuk rancangan di masa depan tuh saya nak start menebas dekat situ lah, teman-teman ya. Banyak kerja sebenarnya ya. Durian yang saya sediakan itu pun belum ada tempat lagi, teman-teman ya. Dan tempat ini semakin tebal. Nak buat macam mana seorang-seorang kerja. Jadi lepas ini nanti sebelum balik saya nak kutip tuh daun ubi itu, teman-teman, yang saya tanam hari itu. Tengok nih, teman-teman. Oh, muda-muda macam ini. Bagus betul nih, teman-teman. Cun. Untuk diulam ya, dicampur dengan lauk. Kalau campur dengan stewed pork tuh, sedap tuh, teman-teman. Campur dengan babi. Ini yang saya tanam hari itu semua hidup, tapi sayang apa tuh pucuk manis saya tuh tidak menjadi, teman-teman. Mungkin saya perlu cari batang yang lebih tua sedikit lah pucuk manis tuh. Tapi untuk daun ubi itu nih. Sedap rupa dia, teman-teman. Oke, teman-teman. Saya nak berehat dulu, kemudian hantar mesin saya ini pergi kereta. Tak ada apa nak buat lagi sebenarnya, jadi lebih baik saya baliklah ya. Nak buat kerja lebih pun saya cuma bawa mesin saja, tak ada bawa spray. Jadi saya nak simpan dulu sampai berehat, lepas tu pulang ke Serian ya. Lagipun ada kerja juga nak buat di rumah tu. Okey, saya kemas-kemas dulu.
Oke, teman-teman. Saya sudah selesai berkemas ya. Hantar barang tadi ke kereta. Daun ubi pun sudah ambil. Ya, sayanglah. Pokok apa? Pucuk manis itu tidak menjadi. Tapi tak apa, kita usahakan lagi. Kita cari yang apa? Batang yang lebih bagus lah. Supaya boleh ditanam di sini nanti. Tidak-tidaknya tak payah beli sayur di kedai lah, teman-teman ya. Jadi dengan itu cukup sekian video kita untuk kali ini, teman-teman ya. Jadi kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jaga diri semuanya, jaga kesehatan ya. Jangan jatuh sakit. Oke. Ciao dulu. Bye-bye.